Udah dilindungin dia ya. Tutupin aja, Kang. Mereka mau ngajak berantem, silakan. Tapi jangan kita turun itu. Nyala kamera. Ya kan? Kita enggak punya banyak tenaga. Begaduh gara-gara konten YouTube. Soal lawan Nara. IPK. Tadi aku berdua ya. Hah? Kalau ayo masuk, Pak. Ini Pak, sportif aku. Ayo. Kami punya suara, Pak. Kau permalukan harga diri kau tengah-tengah aku. Ada tadi aku tinggal. Kau aja tinggal saja aku. Yo, main. Oh, main. Panggil abang itu deh. Hah? Panggil abang itu. Jangan malukan aku bilang. Kenapa? One by one. Gak boleh ada bahasa ya. One by one. Laki. Sampai gak boleh. Datang temanku. Cepreknya kau. IPK semua ini. IPK. Udah. Jangan tendang aku tadi. Jangan main tangan, jangan main kaki. Kalau disentil sekali datang semua. Tahu bang, aku paham. Aku dipukul. Iya, kok enggak pukul lagi dia? Apanya dipukul? Kan ada video. Abang tendang kaki yang kutendang. Aku tendang. Aku kooperatif. Bang, aku kooperatif. Aku ngalah. Jangan dipukul-pukul. Aku loncat. Hei, siapapun ngasih. Kalian bisa dibilang enggak cabut. Nanti aku yang kesana ya. Permalukan aku. Abang dari mana? Ramai datang ya. Mana sama tamu tadi? Dari belakang nih. Udah lah, Bang. Satu lawan satu enggak mau. Kira-kira. Mana sama tamu tadi? Aku kantongin sama tamu. Aku enggak bisa lihat. Itu bendera kita. Malu. Ya bang, gak gitu. Ditendang aku. Tadi keluar dari sini. Gak boleh gitu. Hei bapak, semua. Gak usah lah. Hei. Gak usah semua saksi, kita diri. Cek. Edukasi lalu lintas di jalan. Gini aja, tadi dia, kan tadi abang ini, abang ini ngajak Polres. Ya udah, nggak apa-apa kita Polres. Ya udah, mau berarti jangan kok panjang, panjang. Ya, nggak apa-apa. Bisa dame aja. Aku udah bilang udah, bang. Aku timnya Loren. Iya, bang. Artinya gini, dia diancam-ancam.
dibawa sendiri. Gua bilang kooperatif. Kalau emang polisi, bawa sini polisi. Ya sudah, ayo. Ayo ke dalam, Bang. Enggak, Bang. Kan dikasih tahu edukasinya ini, Bang. Enggak perlu Abang main tangan, enggak perlu main. Soalnya kalau di ring sekali semua datar. Enggak usah gitu. Bukan enggak ada. Sekarang gua minta maaf aja sama dia. Kau sebaik kali apa aja. Bang, jangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak Ya. Abang kondisikan dulu bapak ini. Kondisikan dulu bapak ini. Kita punya masa kita. Enggak. Ini harus ke marinir ini. Enggak ada. Ayo, Pak. Kita lapor. Nih. Ada yang kompor saat pampul. Abang kami lapor. Abang udah main kekerasan fisik, Bang. Fisik ini. Ayo videoin. Mau apa? Hah? Abang akuin aja, abang udah mukul aku dan undang aku. Ya. Betul. Aku dorong kau. Terus ya, abang ancam aku masuk. Oke, ini like-ku udah pada datang teman-teman dari Inang Buru. Panglima Sidewa. Panglima IPI ya. Ya. Inilah. Ya. Tapi tadi udah ada klarifikasinya. Udah ada klarifikasinya. Cuman ya itu masalahnya itu ditendang-tendang, ya udahlah. Ya udahlah. Itulah. Rasu aja diancam, Bang. Kamera 3. Saya Ali, tadi saya terjebak di larangan satu arah. Kebetulan ada abang-abang ini lagi melarang kita untuk jalan satu arah dan saya melanggar itu. Dan saya melawan orang ini, saya tendang dan saya gublis lah mereka. Nah, ada yang saya dorong-dorong, saya salah. Ya, setelah ini kalau misalnya ada tindakan sama saya di luar sana atau Bang Tando, Bang iya. Lauren, itu abang yang tanggung jawab. Sampaikan, Bang. Maksudnya? Oh, kalau ada tindakan apabila ada tindakan apapun dari luar dari ini, saya bertanggung jawab. Saya yang membela mereka. Oke, terus abang sampaikan, saya mengizinkan video yang dibuat saya konten. Mengizinkan bahwasan video konten ini diupload tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Abang ulangin kalimat supaya terjadi edukasi ya untuk masyarakat di Medan ini. Abang ulangin sekali lagi tanpa saya bantu. Dari awal kan semua. Oke. Dari awal kenalin diri tanpa saya bantu yo. Saya Alit, warga Medan. Tadi saya jalan melalui satu arah dan berbuat salah. Kebetulan abang-abang ini buat konten. Dan saya melawan mereka, saya dolak dan saya tendang mereka. Oke, mudah-mudahan ini dari pelajaran buat kita. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang melanggar di jalan ini. Dan saya boleh mengizinkan video ini dirilis. Dan kedepannya tidak ada tuntutan apapun. Oke, siap ya Bang ya. Oke. Boleh aku upload berarti Bang ya? Boleh. Oke, siap. Sorry Bang ya. Saya beli berat memang aku. Gak berat banget. Bang. Gak pernah aku ditendang sebenarnya. Oh, gila. Sekarang minta nomor dia ya kan? Ya maaf, jadi kawan kan Bang? Jadi kawan lah. Ada barang-barang itu di situ kan? Iya, kayak dia di Bang Jis gak abut loh Bang. Ini di kem dia. Gimana orang Bang Fighter? Aku dalam jaya Bang. Dalam jaya? Untungan Bang. Untungan Bang. Aku seputar ring dulu. Enggak, kasih aja kemnya nomor. Aku mau gini aja. Oh, di kem. Orang mau perdi. Gimana? Mau yang tadi kasih kita keras lebih aku Bang. Dia mau latihan nanti. Bang, makasih ya Bang. Sorry ya Bang. Gimana mau cocok gitu. Oke Bang. Apa mau enggak cocok? Jadi kawan ini. Enggak bisa gitu Bang. Iya. Para saya tadi kalau mau. Ya apa main cuan aja tapi jangan mimpi sebab. Gitu ya. Kalau udah sampai di sini bahaya. Oke lah Leku, kita udah kumpul di tempatnya coach. Royal Sport dan Musik. Sebentar, Royal Sport and Music di depan Carrefour nih ya. Jadi tadi ada sempat keributan saat kita konten edukasi lalu lintas yang collab dengan Itoboru Marbun, ya kan? Dan ini dia. Ya, sempat nervous, sempat deg-degan. Kena mental lah ibaratnya, kena mental. Kita selamatin dia karena sebenarnya awal mulanya dari Kang Gojek itu ya, Kang Onjol ya. Bukan Kang lah, udah bapak udah kakek sebenarnya dia gitu. Nah, dan ternyata ada yang langgar lawan arah lalu lintas yang kita sempat agak debat ya, Bang Jis ya. Agak debat
yang agak gendut tadi. Nah, agak gendut, ada di videonya yang agak gendut. Perutnya maju tuh. Nah, itulah dia. Ternyata dia enggak terima. Ternyata dia enggak terima. Terus dipanggil temannya. Bang Jis ya, panggil temannya. Udah, disuruh matiin kamera segala macam. Itu baru Marbun udah kita selamatin. Dia sempat dikejar. Ini paling kriak nih katanya. Yaitu si Rando, ya kan? Dan dia pergi untuk panggil teman. Untung dia lari, manggil teman, bukan dia lari meninggalkan kita. Dan kita berdua nih sama si Bang Jis, kameramen, diintimidasi tadi ya. Matiin semua gitu ya. Dan sempat juga kena apa ya tadi? Kena tarik sama temannya si gendut si buncit tadi ya. Saya bukan bullying ya, maksudnya bilangnya apa ya? Yang enggak langsing lah itu. Yang enggak langsing nanti dikira saya bullying lagi ya kan. Ya, pokoknya yang inilah yang perutnya maju gitu. Es. Agak kecewanya aku itu benar-benar harga diriku habis dibuat. Ditendang aku, cuman enggak tahu nih kesebar enggak nanti di TikTok. Pokoknya kalau aku ditendang itulah awal mulanya. Dia panggil teman. Bang Jis juga udah diintimidasi, didorong, ditendang juga, mau masukin ke got ya. Masukin ke got. Nah itulah. Apa tadi coach bilangnya? Welcome to? Welcome to the jungle. Medan. Welcome to Medan. Medan dong. Lu punya otot gak ngaruh coy. Dilibas juga, luntur trisepku langsung. Luntur. Tapi hari gitu. Ini mental aku tiba-tiba kuat gara-gara ikut konten ini gila. Tapi itu saya berterima kasih karena ada kontak langsung dengan coach siapa? Coach Roy langsung datang berdua loh. Iya kan? Berdua langsung semua mereka mundur. Nah, di situ naik darahku aja. Fight one by one sampai salto balik aku ya kan, salto belakang. Kecuk juganya dia. Ternyata lapek juganya. Oh, tadi pada saat abang dipukul enggak ada kamera ya. Enggak ada kamera. Iya, terus aku itu masih agak sabar gitu. Itu untung memang aku langsung WhatsApp segera datang berdua doang udah. Alah, yang temannya tadi itu mundur ya, mundur. Hilang. Kemana nggak tahu, hilang. Cuman sayangnya nggak ada yang kamerain, sayangnya nggak ada kamerain itu. Nah itu makanya aku bilang apakah udah tayang di TikTok, di mana nggak ngerti ya kan. Kalau kalian lihat saya ada di TikTok ditendang, itulah kejadiannya. Ini rilis videonya, klarifikasi kita kayak gitulah, karena kita edukasi lalu lintas. Yang satu nyolot ya udah nggak terima, dia panggil teman. Yang tadi badannya yang nggak langsing lah, saya bilang saya nggak mau body shaming ya, yang nggak langsing ya, yang nggak langsing itulah. Saya berterima kasih kepada orang yang benar-benar langsung segera datang. Kalau nggak mah ribut benar-benar habis gitu ya. Jujur gue bukan karena takut ya, bukan. Iya, kalau dikeroyok kita masih kalah. Masa, iya, tapi kita posisinya dua orang. Mereka dikontrol massa. Dikontrol massa. Nah, massa itu pro ke mereka. Pro ke mereka. Kita ngelawan. Sebenarnya bisa aja Bang Lauren itu ngelawan. Ngelawan Bang Lauren, salah Bang Lauren di mata massa. Habis. Ah. Habis. Oke, tahan sampai dapat bantuan. Dapat bantuan, benar. Nah, itulah laiku klarifikasinya. Dan kita ada posisi sekarang ini semua aman sentosa. Ya, kita bukan sempurna-sempurna. Kita mengedukasi siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Kalaupun nanti di belakang kita, udahlah itu nggak urusanmu, terus di belakang kita tetap juga melanggar, ya udah gitu. Yang penting up di YouTube bahwa lokasinya di situ loh gitu. Ya udah. Ada tindakan dari pemerintah. Ya. Ya, jadi mau seperti apa itu dibuat jalannya. Karena ya, yang kita lakukan itu benar bukan salah. Iya. Nah, itulah. Mantap. Dan kekecewaan tadi dia semua udah selesai. Udah selesai. Ada video klarifikasi. Ada video klarifikasi. Ya pokoknya kalian nanti karena nonton ya. Karena ada video potongan yang membuat orang yang membuat tuh orang percaya kita salah. Pasti ada video potongan seperti itu. Pasti. Makanya ini kita klarifikasi biar selesai semuanya. Guys, jangan lupa makan. Oke, itu aja ya. Biar otot nggak kendor bisa nanti konten-konten. Mantap. Bye bye.